Jadi kali ini Yoni mau ke Marawa. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share dulu. Jadi sebelum ke Marawa, pastinya kita mau reservasi dulu supaya pasti nih ada tempat duduknya. Reservasinya cari aja di Google, terus search Marawa Beach Club. Nah ini dia, marawabeachclub.com. Klik aja yang ini, terus langsung dialihkan ke webnya si Marawa. Nanti kita lihat ada tulisannya reservasi, reservation. Nah ini, diklik lagi reservasi. Kita tunggu. Kita pilih tanggalnya, pilih yang ini kan yang close, ini berarti kita udah gak bisa pesen reservasi. Kita pilih yang kosong. Nah ini dia tanggal 16. Kita klik tanggal 16-nya. Karena gue belum punya akunnya, jadi kita klik don't have account. Ini diisi dulu dan klik daftar. Setelah masuk kita log out dulu, terus kita masuk lagi, login lagi. Tapi gue nggak tahu nih loadingnya kalau buka di Google itu agak lama. Jadi gue saranin bukanya itu melalui Linktree di IG-nya Marawa. Reservasinya di situ. Jadi agak loadingnya agak cepet di situ. Gue nggak tahu kenapa. Oh iya, di sini juga katanya bisa reservasi by WA. Tapi sepengalaman gue, sampai sekarang ini WA gue nggak dibales kalau melalui WA. Mungkin terlalu banyak ya yang reservasi by WA. Setelah kita login dan masuk lagi, kita registrasinya kita pilih nih. Registrasi tergantung teman-teman, bisa kalau untuk anak-anak itu 50.000, kalau untuk dewasa itu 100.000 minimum spend ya, berarti teman-teman belanjanya itu minimum 100.000 per orang. Nah teman-teman bisa pilih berapa orang yang bakal datang. Di sini gue 3, gue scroll dulu nih, terus kita klik yang tidak ada cash registrasi. Terus bakal ada form ini, kita isi dulu tiket yang bakal masuknya ini. Ada nama, email, dan font. Terus jam kedatangannya juga diisi, jam berapa kemungkinan teman-teman datang. Terus klik lanjut. Setelah klik lanjut, terus ada form juga, itu kayak berisi alamat. Terus ada email kita, nomor telepon kita, negaranya, jadi diisi ke semuanya, sampai kode posnya juga harus diisi, kode pos sama jalan alamat teman-teman. Nah, kalau ada ketinggalan yang kosong belum diisi bakal keluar kayak gini nih. Ini gue gak isi kode pos sama alamat kalau gak salah, jadi keluar kayak gini nih. Klik, terus ada klik bayar. Langsung dialihkan, kita mau transfer by mana nih, sesuai teman-teman. Nah kalau di sini gue di Mandiri. Transfernya itu multi payment, jadi kita copy aja company code-nya itu. Kita search di multi payment-nya. Nah di sini ada sih caranya nih. Setelah itu ini maksimal 60 menit deh kayaknya. Setelah kita transfer, langsung dia terkonfirmasi di akun kita. Pilih event tiketnya, nanti kita download barcode-nya. Hasilnya seperti ini nih. Jadi pas waktu hari hanya kita langsung ke Marawa dan tunjukin barcode-nya ke sapamnya. Jadi sapamnya bakal buka pagarnya. Menurut Yoni, view yang paling keren itu pas waktu sunset. Jadi sebaiknya datang sekitar sorean. Tapi sayangnya kalau sore itu banyak banget pengunjungnya datang. Susahnya kalau mau foto. Jadi kalau kita mau foto, ada orang sebelahnya. Jadi kurang eksklusif gitu. Thank you.
Nah, kali ini kita registrasi dulu, tunjukin barcode dan sebutin reservasi atas nama siapa aja. Parahnya pula. Iya, 3 orang. Itu kalau kesini harus reservasi dulu. Oh, berarti enggak langsung kalau on the spot enggak bisa. Soalnya tidak kebagian satu meja, Ibu. Soalnya kan kami sudah di kamar. Dibantu kan 3 orang. Oh, berarti on the spot tengok kursinya dulu. Kalau minimumnya harus 100. Minimum maksudnya kan minimum kalau dewasa kan harus 100, kalau anak-anak 50. Sudah lengkap 3 orang? Enggak. Di resto 6. Oh. Oh, berarti ini ditetapin ininya, kursinya? Iya, Bu. Kita belum request table ya, Bu, untuk sekarang. Oh, oke. Okay. Kedepannya kita akan perbaikan sistem itu. Oke. Terima kasih. Iya. Kakak, Kak Sherin. Iya, tadi gue dulu. Make up lagi yuk. Singkat, ikutin aja aku. Sebentar ya, Bu, saya tanya kamu. Oke. Okay. Dan ini menunya, menu makanannya. Teman-teman bisa lihat harganya, menunya apa aja. Ini harga dalam rupiah dan dikenakan 18% untuk tax dan servisnya. Dan ini untuk menu minumannya. Teman-teman bisa pause kalau terlalu cepat. Bisa pesan? Order. Oke. Spaghetti aglio olio tunanya 1. Tunanya maaf habis ga, cuman diganti sama smoked beef mau. Tapi yang tadi itu meat and mozza pizzanya ada? Pizzanya semuanya habis juga mau. Oh, pizzanya semuanya habis. Wow. Oh juga udah sebelumnya udah banyaknya tersedia itu. Oh iya. Burgernya udah habis itu. Udah habis, yang mana aja? Yang 3, french fries, nachos, calamari. Selain itu udah habis. Kalau ini ada sop buntutnya habis. Sama prom. Ada. Mbak, kalau duduk di seat ini harus request apa nih, Mbak? Kalau mau duduk di bawah sini. Iya, kita mau requestnya gimana tuh jadinya pas waktu ini? Mau bilang aja mau pindah ke Bingbert. Oh, soalnya di dekat pantai. Mealnya harus dari jam berapa sampai jam berapa kalau yang di sini? Kali ini dari sore kak, dari jam 4. Jam 4 sampai malam nanti ada? Jam sekarang maghribnya udah mau diangkat lagi. Oh, ya. Tutup deh. Oke, kasih mbak. Jadi satu hari sebelum hari H kita diingetin lagi by WA dan di email sama marawannya. Berarti kan kita pas waktu datang langsung duduk, disuruh duduk situ, tapi kalau kita mau pindah bisa, Mbak? Bisa. Ada sate tadi ya, Mbak? Sate nggak ada? Tapi ada pedas, enggak?
Gak ada juga. Maka ingat ordernya apa? Creamy apa tadi? Creamy carbonara. Air mineralnya 2. Terus spaghetti aglio. Sama duck itu. Dirty crispy duck sama ice lemon ya. Ice lemon tea? Iya, ice lemon tea. Ya. Itu aja. Ini melalui web ya? Iya, web. Emangnya selain web bisa lewat apa aja, Mbak? Bisa walk-in. Bisa apa? Walk-in kan datang langsung, tapi kalau itu kalau tamu sepi. Oh, on the spot bisa ya? On the spot. Terus sama via WA. Oh, walk-in bisa juga. Tapi kalau biasa kalau lagi sepi, kalau lagi ramai kita enggak bisa. Ya soalnya pas waktu di depan di gerbang langsung ditanyain udah pesan kayak gitu. Iya, itu kalau sedang ramai. Oh, iya. Aku nyangka ke bagian meja yang on the spot. Oh. Tapi lebih banyak yang on the spot, Mbak. Enggak, lebih banyak reservasi. On the spot hari ini cuma 12 orang. Kalau on the spot masih pakai minimum kayak gitu juga? Iya, 100 juga per orang. Atas nama siapa? Boleh lihat bukti transfernya? Bukti transfer. Kekurangannya iya, jadi kekurangannya 91. Kekurangannya 91.000. Nah, itu dia pengalaman gue makan di Marawa. Jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, dan see ya untuk video selanjutnya.